Selama berabad-abad, manusia mengandalkan musim yang dipengaruhi iklim untuk beraktivitas, bertani, melaut, dan kegiatan lainnya. Namun dewasa ini bumi tengah mengalami perubahan iklim. Dampaknya pun terasa di mana-mana. Indonesia tak luput dari kemarahan alam yang tak pernah dapat ditebak apa sasaran selanjutnya. Penyebabnya tak lain adalah manusia sendiri. Energi yang kita nikmati di masa modern ini sebagian besar diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil. Karbon dioksida yang dilepas ke udara secara alami diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Tapi hari ini dunia melepas karbon dioksida yang tersimpan di bawah permukaan bumi selama jutaan tahun lebih cepat dari kemampuan tumbuhan yang menyerapnya secara alami. Hutan ditebangi dan mengurangi kemampuannya untuk menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam adalah syarat yang tak bisa ditawar. Kita tidak menutup mata pada risiko lingkungan dan kerusakan ekologi yang tidak saja bisa menimpa kita di negeri ini, tetapi juga seluruh penduduk bumi. Arah nasib penduduk bumi abad ini bergantung pada bagaimana kita menyikapinya sekarang. Maka Indonesia pun bertekad mengurangi emisi karbon sampai dengan 41% pada tahun 2020, bila dunia aktif bekerja sama. Masalah global perlu diselesaikan secara global pula. Komitmen ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk dunia internasional. Indonesia kini memiliki Badan Pengelola REDD+, sebagai wujud tidak mengendurnya komitmen Indonesia untuk memastikan penerapan REDD+. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat kaya aneka ragam unsur hayati. Ladang gambut yang luas dan padat karbon, juga hutan bakau terluas di dunia, dengan kandungan karbon yang luar biasa. Hampir 1/5 penduduk Indonesia bergantung secara langsung pada alam. Para penjaga kekayaan alam inilah yang pertama merasakan dampaknya bila alam terganggu. Menghentikan pembukaan hutan bukan berarti menghentikan langkah pembangunan. Pendapatan per kapita Indonesia yang mencapai $3,000 per tahun masih jauh dari capaian bangsa-bangsa lain. Pembagiannya pun belum terbagi merata. Indonesia masih perlu membangun, pesat, mengejar ketertinggalan. Target pemerintah untuk tumbuh 7% setahun tidak mudah, tapi juga tidak luar biasa bagi Indonesia. Pertumbuhan kesejahteraan yang adil merata dan pengurangan emisi yang nyata adalah agenda kita. Pencegahan dan pengurangan emisi paling efektif dilakukan melalui tata kelola lahan dan hutan yang cerdas dan lestari yang kita kemas dalam program nasional REDD+ Indonesia. Reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, plus konservasi, tata kelola dan restorasi. Bukan sekedar karbon dan lebih dari masalah hutan. Beyond carbon, more than forest. Pergeseran paradigma menuju pembangunan hijau dengan penurunan emisi, pembangunan yang efisien dan mempertahankan sumber daya alam adalah jalan paling terang menuju pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat Indonesia dan pada saat yang sama berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim.
kita hanya akan berhasil bila kita bekerja sama.